sih. Ini yang terjadi sekarang, beberapa pasien tewas, perawatnya juga tewas. Yang terjadi apa, saudara Sasa ini? Kalau saya lihat, saya palpasi raba getaran di sekitar area sini. Kayaknya ada getaran yang maksudnya bermuatan negatif. Ya Allah, tangki panas. Ya apa tangki? Oh, ya itu sini orang keadaan. Coba kita panggilkan ahli. Ya, neurologi. Enggak. Ada sama. Ya, perlu dirupiah. Ini kameranya terganggu kayaknya. Ada sesuatu yang terjadi. Ada. Ini kamera kita yang terganggu. Wah, bergetar kok. Ada sesuatu yang terjadi. Ada kekuatan negatif yang menguasai tubuh. Oh, sudah normal kembali kameranya. Mari kita tanyakan Mbah Jo. Deng-deng. Mbah Jo calon rugi. Mbah Jo udah ngomongin pasiennya. Ya Allah, ya Allah. Kita pemirsa, ini sekarang kita sedang mengikuti abnormalitas untuk rekan kita, yang dia membawa sesuatu yang akan dipersiapkan untuk sesajen. Loyalitas tanpa pamrih. Ini sesajennya, ini akan kita lemparkan kepada yang lagi kemasukan. Ya Allah, salam tadi yang mengane. Sudah siap? Ya Allah. Dilempar bagian mana ini? Bu Sasa. Boleh di kepala? Boleh. Ya. Dia sudah tidak bergerak. Sudah bergerak dia. Jadi langsung ke kepala. Apabila dia menolak, berarti memang di tubuhnya terpengaruh. Mulai bergerak. Berkata-kata ini. Pakai surat rujukan. Tak kasih surat rujukan. Besok nama ya, karena ini hasil labnya. Leukositnya bagus, HB-nya ini 10,5, saya kira tambah transfusi. Terus widalnya 0, yang widal O itu 1/400. Loh. Yang iya, 1/400, yang lain 1/100. Gimana? Nanti konsul SPJP. Iya. Saya kira seperti itu. Ini kesurupan apa? Bukan Mas, ini kita mau mengadakan kerja tayang gitu kan. Kasihan nih artisnya kan. Nanti dia ada 10 laki-laki. Di sebelah laki-laki ya, ibu disiapkan lah batin. Ya sekian, sekian pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalam. Boleh tanya.